Oke teman-teman, kita lanjut di part 2, masih di Kilbrand Farm di Boyolali teman-teman. Kita akan liput kambing betina-betina. Ada cempean juga. Nah, ini dia teman-teman. Ada Jawa, ada crossbur, tapi ini kurang tahu harganya berapa nanti. Kata beliau kalau soal harga bisa dirembuk via WA teman-teman. Jadi ya lagi-lagi privasi teman-teman, privasi untuk peternakan. Jadi kita saling jalan bersama, saling menghormati biar jalannya itu lebih enak teman-teman. Untuk harga nanti saya ucapkan di awal ini agar teman-teman tidak penasaran kenapa kok harganya nggak disebutkan. Nah itu tadi teman-teman, privasi sebuah peternakan teman-teman. Ada juga yang biasanya kalau di Gilbert Farm juga nggak sungkan-sungkan untuk menyebutkan harga, tapi kali ini memang benar-benar privasi. Jadi silahkan nanti untuk soal harga via WA Jabri sendiri harganya berapa. Ini ada jantan, kalau F nya kurang tahu saya, kemungkinan ini cross teman-teman, tapi bodinya memang besar-besar teman-teman. Ada crossbur, ada jantan-jantan teman-teman. Nah ini dia teman-teman, nanti silahkan menghubungi aja ke nomor beliau, nanti saya cantumkan di video dan di kolom deskripsi teman-teman. Silahkan menghubungi ke nomor beliau. Termantap nih teman-teman. Ini itu belum lama beliau dapat dari mana ya, saya lupa untuk alamatnya tadi. Untuk soal harga via WA silahkan saya beri sendiri teman-teman. Kondisi kambing seperti ini teman-teman, silahkan menghubungi ke nomor beliau. Itu ada jantan kepala merah, terus betina-betina teman-teman. Ini ada Jawa, Jawa Randu. Jadi gini teman-teman, di Gilbrand Farm itu menyediakan kambing Jawa Randu yang sudah disilangkan dengan FB di sini teman-teman. Jadi menyediakan juga untuk kambing-kambing Jawa Randu yang sudah disilangkan sama pejantan bur teman-teman, jantan bur. Nah ini dia teman-teman, masih banyak lagi teman-teman. Nah ini dia, ini ada putih-putih juga, ini siap dilepas juga teman-teman. Jika teman-teman berminat nanti silahkan menghubungi ke nomor beliau, nanti saya cantumkan di kolom deskripsi beliau. Untuk FB-nya pejantan di sini silahkan tonton di video saya yang di part 1 teman-teman. Nah di situ ada video khusus pejantan sini, khusus pejantan di Gilbrand Farm teman-teman. Nanti silahkan kontak-kontak sendiri soal harga, negosiasi sendiri teman-teman. Oke teman-teman, ada azan, kita berhenti dulu, kita lanjutkan habis azan teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut untuk liput kambing-kambing betina yang siap dikawinkan dengan pejantan di sini teman-teman. Nah ini ada Jawa-Jawa Randu, ini ada cross juga ini di samping saya ini teman-teman, bisa dilihat. Nah ini sepertinya cross teman-teman, tapi bodinya bagus ini teman-teman, super mantap ini. Nah bisa dilihat ini teman-teman. Nah, ini nanti disiapkan untuk ini teman-teman, pejantan di sini. Nah teman-teman jika mau beli di sini untuk kambing betina itu nantinya dikawinkan dengan ini, jika teman-teman pengen mau dikawinkan dengan kambing ini teman-teman. Ini FB pejantan di Gilbrand Farm teman-teman. Nah, ini udah lama banget teman-teman. Nah kita nonton ini spek-speknya ini. Nah tuh indukannya besar-besar teman-teman,
tinggi besar-besar, terus ambingnya juga bagus, ini salah satunya. Ini mungkin bisa dibilang ini favorit saat ini, kambing merah, cuman itu di kepalanya masih ada putihnya di atas apa itu matanya itu teman-teman. Tapi ini bagus ini nanti teman-teman, ambingnya besar. Kenapa harus ambing besar? Itu nanti kan untuk memacu pertumbuhan dari cempenya nanti jika udah melahirkan teman-teman. Nah, super mantap kan. Nanti soal harga silahkan menghubungi ke nomor beliau, saya cantumkan di kolom deskripsi. Jangan-jangan sebelah sini nih, ini besar banget ini teman-teman. Nah, indukan sini, nanti silahkan menghubungi ke nomor beliau soal harga. Ini kalau dulu saya itu pernah tanya, itu harganya itu kisaran 2,5 juta itu udah posisi udah kawin ya teman-teman, udah posisi udah kawin dengan FB 2,5 itu teman-teman, bisa dilihat ini. Nah, super mantap bukan, pencetak kambing pedaging. Tadi ada satu kurang tahu F berapa, cross kemudian, iya cross bur, dikawinkan juga dengan ini pejantan di sini, FB-nya teman-teman, FB di sini teman-teman. Jadi hasilnya nanti ketika udah disilangkan dengan kambing Jawa Randu atau cross, itu hasilnya F1 jika dikawinkan dengan pejantan ini teman-teman. Bisa dilihat nih spek-speknya. Nanti kita akan liput yang di sebelah sana itu juga masih ada kandang Jawa juga. Terus di sana itu banyak banget yang sebelah sana itu. Itu ada cross, ada F. Tapi soal harga nanti silahkan menghubungi ke nomor beliau. Nanti silahkan menghubungi ke nomor beliau soal harga teman-teman. Super mantap. Tadi ada juga katanya yang mau di burungkan teman-teman, harga burungan juga ada tadi. Super mantap bukan. Oke, kita lanjut yang kandang sebelah sana yang ada crossburnya, terus sebelah sini ini. Nah itu di sana ada Jawa Randu, terus di samping sana, nah itu dia, itu ada cross-crossan, cross F. Kita lanjut yang sebelah sini. Nah, dari sini, nah ini dia, kita masuk nanti. Nah ini ada cempe ini, tapi ini kasihan ini, ini jantan. Ini beliau beli dari salah satu wilayah, masih Pulau Jawa juga. Nah ini dia teman-teman, kita lihat speknya kambing. Ada cross. Tadi mana ya yang dikawinin tadi ya? Ada tadi salah satu yang dikawinin tadi. Nah, ini dia teman-teman. Kambingnya. Nah, ini dia ada coklat. Semi-semi kecoklatan. Nah, nanti silakan menghubungi ke nomor beliau jika teman-teman berminat. Ini tapi kebanyakan itu udah ya cross F1, F2 gitu teman-teman. Mantap bukan? Ini nanti jika udah masa birahi dikawinkan dengan FB teman-teman. Dengan FB di sini. Nah, bareng kali teman-teman yang mau request, mungkin minggu depan saya berkunjung ke sini lagi. Nanti silahkan komentar di kolom komentar, request mau ditanyakan apa, mau yang gimana, apa pakannya. Kalau ini pakannya pakan kering di sini, karena populasi kambing di sini banyak banget teman-teman. Jadi kalau untuk ngarit itu sangat, nah, waktunya juga anak kandangnya juga cuma berdua.
Banyak teman-teman kambing-kambingnya, spek-speknya seperti ini untuk kambing-kambingnya bagus. Nah, ini dia salah satunya contohnya di depan kita. Nah, ini dia teman-teman kambingnya. Cuman ini F berapa kurang tahu teman-teman. Tapi ini bagus ini, bulat. Silahkan menghubungi ke nomor beliau nanti jika berminat teman-teman. Terus ini ada cempe, ini mau tidur sini. Tangi-tangi. Ini betina, ini betina teman-teman. Super mantap bukan? Silahkan menghubungi ke nomor beliau. Oke, kita lanjut untuk kandang di sebelah. Ini ada Jawa Randu juga disiapkan juga untuk pemacek di sini. Kita lanjut di sebelah sini teman-teman. Ini ada Jawa-Jawa. Kemarin ada Jawa Randu yang sudah kawin, mana ya? Pokoknya merah. Ini sudah siap semua teman. Nah, ini salah satu contoh kambing yang bagus seperti ini teman-teman. Kambingnya besar. Nah, nantinya untuk susu yang diperlukan cempenya itu terpenuhi jika kambingnya besar gini. Tapi didukung juga dengan pola makannya yang bagus juga. Pola makan terus itu harus benar-benar dijaga untuk kambing. Nah, super mantap itu. Kambingnya jumbo-jumbo teman-teman. Kita zoom. Set. Nah, itu dia. Besar-besar teman-teman. Itu ini jauh loh ini teman-teman. Tapi kambingnya mata-mata besar-besar. Ini siap di kawinkan dengan pejantan sini teman-teman. Nanti silakan menghubungi ke nomor beliau jika berminat teman-teman. Ini bagus ini untuk pencetak daging jika udah disilangkan dengan kambing FBC ini teman-teman. Mantap. Mantap ini teman-teman. Nanti sekali lagi untuk soal harga silahkan menghubungi ke nomor beliau, saya cantumkan di kolom deskripsi teman-teman. Oke, saya tutup dulu video kali ini. Salam sukses untuk peternak Indonesia dan salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa untuk video selanjutnya teman-teman. Oke.